Hai hai, kali ini aku tuh mau main karena aku lagi gabut. Sesuai judul aku mau main ini, Ojol ke Game, karena ini tuh udah berseleweran di FYP gue di TikTok. Jadi aku tertarik untuk main deh. Tapi ya walaupun gak terlalu viral banget, cuman ini kayak tren gitu, jadi aku tuh tertarik lah. Dan ini gamenya aku download dari tanggal 3 Maret. Ini kita bakal mainin. Kita ini ada orderan gitu. Jadi kita bakal langsung otw ke lokasi yang order customernya gitu. Ternyata tadi orderannya aku tolak guys. Jadi kita tunggu lagi sampai ada orderan. Di sini tuh uangku menipis banget dah. Itu bensin aku juga mau habis. Tuh ada kayak tanda itu bawah petir. Dan daya kita tuh yang tanda petir itu udah mau menipis juga. Oke, lanjut kita bakal sambil nunggu orderan kita bakal kayak gini. Gak tahu mau ngapain. Nah, ini ada orderan dari Arbi. Ini kita order ke jalan mana nih? Gak tahu. Di sini udah jam 21, udah malam. Kita OTW ke perjalanannya. Ini kita tuh kayak apa ya? Jalannya tuh sepi kalau malam. Kadang ya kalau jam 1 malam itu ada aku pernah dapat orderan jam 1 malam gitu. Di desa penari itu ada setan yang menakutkan. Nah, sambil berjalan ada bensin, kita bakal otw ke bensin karena kita udah menipis gitu. Kita beli berapa liter ya kira-kira? Kalau nggak salah sih berapa liter aja, soalnya duitnya tuh nggak cukup. Belum ada sih liternya, kosong. Lanjut perjalanan. Ini jalannya gelap dan miring-miring itu. Aduh, kok di jeblokan ini. Oke, kita sekarang belok ke. Nah itu dia, kita nabrak. Aduh, kok bisa nabrak sih? Nah itu hijau-hijau. Kalau mau dudukin ini customernya tuh kita kasih itu tombol itu yang kayak tit gitulah di motor lah gitu. Udah lanjut kita bakal otw lagi ke lokasi yang mau di mau nih samain itu yang order gitu. Aduh, kita belok lagi. Nah kita juga belok. Ini tuh jalannya ruwet banget ya sih. Nah ini kita juga mau belok tuh. Ini tuh pas bikin belok tuh susah banget tau. Aduh, ini kebelas-belasan. Aduh, gimana lah, nabrak-nabrak mulu dari tadi. Ini tuh jalannya gak bisa lurus tau. Ini udah jam 22, 4:48, nabrak, ya Allah. Bisa sih. Ini tuh yang paling bosenin tuh pas belok-belok dan ada mobil di depan bikin kehabisan aja waktunya. Nah kita belok lagi. Nah di sini kita belok. Tuh sepi kan di sini karena udah malam. Pulang paling ya udah pada pulang. Ini di perjalanannya lama banget dah dari tadi lagi. Kita juga nabrak polisi. Ih, moga nggak kena tilang deh. Ini kok jauh banget ya perjalanannya. Aduh. Ih, dari tadi loh kok nggak sampai-sampai. Ini udah jam 22.28. 23.28 udah mau jam berapa nih? Kosong-kosong. Kita belok dah, itu jujurnya udah datang. Udah sampai. Udah mau sampai. Nah, kita udah sampai. Terus di sini ada tulisan gini, selesaikan orderan gitu. Nah, kita pencet. Ternyata dia kasih uang kita 6.000. Murah banget, mana jauh lagi. Kita sambil nunggu orderan kita mau beli bensin karena udah menipis, takutnya nggak bisa jalan lagi. Ikut nabrak-nabrak takutnya nanti kehabisan. Gimana nah? Itu kayak acak gitu, nggak random banget, udah jelas ya. Kita juga mau beli mau istirahat karena petirnya tuh udah menipis. Ini juga bisa kalau mau nambahin ini petirnya tuh bisa makan atau bisa istirahat. Nanti
dia bisa bertambah. Kalau istirahatnya itu nggak di jalanan ya, nanti ada kayak kuning-kuning gitu, petir, gambar petir. Nah kayak gini contohnya, kita beli bensin dulu. Karena ini udah nggak bisa untuk jualan kalau nggak bisa, nggak ada itu isinya. Nah itu udah ada gambarnya, kita cari. Kita mau lihat sini sebenarnya, tapi nggak bisa. Nah kita belok, ternyata itu kayak gini, wah lucu ya ternyata gamenya. Aku tuh main game ini terinspirasi dari TikTok, karena banyak banget FYP-ku muncul lewat kayak gini mulu, jadi aku download deh. Kita beli berapa liter ya kira-kira? Mungkin ya dia sampai gak terlalu full sih, karena duitnya juga gak cukup. Cukup kayaknya deh, cukup. Kita juga gak fullin karena kita juga sisanya untuk makan. Nah kita sambil nunggu orderan, kita salah jalan lagi. Orderan kita mau keluar dari ini pom bensin. Kemana ya kita kira-kira? Kita mau istirahat kali ya, tapi nggak tahu sih. Ini udah jam ya, ini udah malam banget deh. Tuh ada orderan dari siapa nih? Dari siapa? Jalan Raya 07 dia. Oke deh kita apa? Tapi kita kayaknya istirahat dulu deh, karena ini dayanya udah nggak cukup. Kalau mau isi tuh harus turun dari motor ya, kalau nggak bisa nanti bakal nggak bisa bertambah kalau nggak turun. Kita turun dulu, itu susah banget untuk nurunin. Nah kita udah turun. Ini tuh Dapen Alfamart ya, ini apa namanya, apa ini biasanya Alfamart mungkin, belum tahu. Kita isi dulu, itu ada kayak petir-petir di sampingnya tuh, dia bertambah. Orderannya masih jauh banget. Mana kita lagi capek banget karena kita dari tadi belum istirahat loh. Nah kita sambil tadi kita lari tuh mau cari makanan, ternyata kagak ada. Takutnya nanti energinya habis lagi. Udah deh, kita isi dulu sampai full. Tapi nggak full. Lanjut kita mau selesaiin orderan. Nah ini tuh kayaknya hampir energinya hampir habis deh, karena di ini udah nggak sampai. Aduh kok belak-belak udah jalannya, nabrak polisi. Ih takut banget kalau polisinya marah, semoga aja nggak marah ya. Nah kita udah kayaknya udah mau sampai lokasi, tapi masih jauh banget ya. Itu konsepnya bayar murah, tempatnya jauh, gimana dah? Pernah gak sih dapat orderan yang jauh banget, bayarnya murah, tapi pas deket bayarnya mahal? Aku pernah sih. Itu dari tadi kok jalannya kok bilak-bilak mulu. Dan ternyata udah kehabisan energi, wah gimana nih?